유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아. Hi semuanya, apa kabar? Di video kali ini berupa vlog seharian aku sebagai kehidupan seorang anak kuliahan. Dimulai dari bangun tidur. Nah, yang biasanya membangunkan aku tidur yaitu pakai alarm HP aku. Lalu setelah itu aku biasanya langsung duduk atau main HP dulu sebentar supaya aku itu tidak ngantuk lagi atau berbahan lagi. Lalu aku minum air putih 1-2 tegukan saja. Dan yang terakhir membereskan kasur. Sudah masuk azan subuh. Nah, selanjutnya di sini aku langsung berwudu dan bersiap-siap untuk pergi ke musola. Tiba di kos, aku langsung olahraga, ya bentar-bentar aja sih untuk menggerakkan tubuh supaya aku ini lebih semangat nantinya pergi kuliah dan tidak mengantuk.
diberi waktu istirahat oleh dosen mata kuliah 4 SKSku tadi, maka dari itu di sini aku mengisi waktunya pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas makalah fikih di sekolah. Pulang kuliah, di sini aku singgah dulu ke swalayan untuk membeli beberapa barang yang sudah habis stok yang ada di kos aku. Tiba di kos, di sini aku langsung sholat zuhur dan hindari rebahan karena kalau misalnya kita rebahan langsung maka akan menjadi malas. Habis makan, di sini aku pergi ke kampus karena ada urusan yang harus aku kejar. Pertama, aku pergi ke perpustakaan UIN Suska Riau untuk mengembalikan buku teman aku ini karena dia nitip ke aku. Nah, pada saat aku mengembalikan, ini pun gagal. Aku pun gak tahu tah kenapa masalahnya. Dan ternyata kata petugasnya itu, bukunya itu bukan milik perpustakaan di sini. Dan aku langsung pergi ke perpustakaan fakultas dan ternyata malah tutup. Aku kesel banget. Dan selanjutnya aku pergi ke fakultas untuk mencari transkrip nilai yang sudah difotokopi, dilegalisir. Aku cari-cari, ternyata belum ketemu. Mungkin belum ditandatangani oleh wakil dekannya. Habis itu, di sini aku langsung pergi ke kafe untuk mengerjakan tugas makalah dan buat poster bersama temanku. Dia ngeluarin uang dulu, guys. Ya, uangnya banyak. Itu Rai baru datang, guys. Wow, silau. Ini Feby. Ya. Dan ini
Dadah Asrok. Kita mau room tour guys. Bagus. Kita tadi udah foto-foto filmnya. Di sini ramai banget guys. Tuh, ramai kan. Kembali ke Asrok. Hai. Ini ada tragedi guys. Kasihan ya. Baju baru. Tumpahan baru lihat kan, itu baju baru ya kan guys. Lah dipakai 2 kali. Aku yang ngomong. Dia juga pakai 2 hari. Ini ada aku cuci ya. Wannaziati ghorqa wannashitati nashta. Surakallahu alazim. Tadi sore aku dapat notif paket aku sudah datang dan sekarang mari kita unboxing. Kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga terinspirasi. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you guys on my next video. Bye-bye.